بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin juga pernah ditanya, Hal kullu yaumin yusamu fi Ramadhan yahtaju ila niyatin am takfi niyatu siyami syahri kullih? Apakah setiap hari berpuasa di bulan Ramadhan mengharuskan niat khusus? Atau cukup satu niat di awal bulan saja? Beliau menjawab, يكفي في رمضان نيه واحده من اوله لان الصائم وان لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من اول الشهر ولكن لو قطع الصوم في اثناء في اثناء الشهر لسفر او مرض او نحوه وجب عليه استئناف النيه لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما Beliau menjawab, cukup baginya di bulan Ramadan satu niat di awal. Karena orang yang berpuasa meskipun tidak berniat setiap hari di malam harinya, maka sudah ada dalam niatnya di awal di awal bulan. Namun apabila puasanya terputus di pertengahan bulan karena safar atau sakit, atau yang sejenisnya wajib baginya untuk memulai niat yang baru karena ia telah memutuskan puasanya dengan safar dengan sakit atau yang sejenisnya Walhamdulillahi Rabbil alamin